Okay, hari ini kita akan sambung dan kita akan banyak buat graf lah. Okay. Kita akan buat step by step, langkah demi langkah. Jadi jangan risaulah kalau macam tak mahir graf sebelum ni, baru first time tengok graf apa semua. Okay, tak apa. Kita buat langkah demi langkah. Macam selalu saya beritahu, jangan stress-stress lah. Kita buat secara santai saja. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan kita. Jadi yang mana ada modul, tengok-tengok dulu modul. Siapa yang tak ada, tak apa. Nanti saya akan lukis dekat depan. Okey ya. Semua tak dapat lagi maklumat. Boleh sekolah atau tak, ataupun macam mana dia punya SOP. September nanti. Sebab kes hari ni jadi rekod lah. Sebab dia lebih, dia dah atas 21K. Dia dah atas 21,000 dalam masa sehari. Jadi banyak hospital-hospital yang akan lumpuh lah. Macam kalau di negeri Melaka, cuma ada satu hospital besar. Jadi problem lah. Kalau dekat Kedah pun, dia ada banyak. Dia ada beberapa hospital, tapi hospital dia tak besar. Adalah yang besar yang dekat Alustar, yang tu pun dah fully COVID. Macam di Pulau Pinang, adalah pesakit daripada Selangor dihantar ke Pulau Pinang. Jadi ada satu hospital kecil, hospital Bukit Mentajam tu dah jadi hospital fully COVID. Jadi semakin teruklah situasi dia. Jadi yang kita risaukan nanti bila pelajar masuk ke sekolah, mungkin ada kluster sekolah dan sebagainya lah. Jadi kita harap kerajaan dapat fikirkan alternatif dengan cepat. Ataupun kalau cancel ke, kalau ada kelas ke, kita haraplah kerajaan bagi tahu dengan cepat. Jadi pentadbiran sekolah boleh atur, student dengan parent boleh atur nak buat macam mana. Kalau yang duduk sekolah asrama ke, yang duduk sekolah asrama kan, selalu dia jauh. Jadi mungkin boleh hantar atau tak sebab parent nak ambil cuti dan sebagainya. Tak sekolah lagi. Tapi itulah yang paling terbaik ialah face to face. Face to face. Taruh saya dulu-dulu kalau dekat universiti lagi lah, saya tak tahu. Okay. Sebab subjek dia susah. Saya taruh face to face pun kena mengulang subjek. Tambahlah macam yang junior-junior sekarang ni kan, dia tak pernah tengok pun kawan kelas dia. Tak pernah rasa pun situasi universiti tu macam mana sebab dia duduk kat rumah online. Jadi dia macam lost lah satu masa dalam hidup dia tu, dia lost. Dia tak ada kenangan tu. Jadi sebenarnya macam kita belajar memang susah, tapi kena ingat. Yang itulah kenangan kita bila kita keluar sekolah nanti, dah rasa lain lah. Okey, jadi dah 8.15. Tapi kawan-kawan kita tak masuk lagi ni. Okey, baru ada 23, tapi mungkin ada ramai exam jadi dia tak masuk. Tapi tak apalah. Yang mana ada kita akan teruskanlah. Dan hari ini kita akan masuk banyak yang melibatkan graf. Jadi graf tu nak buat macam mana? Nanti saya akan bagi tahu. Okey, saya ulang balik bagi siapa-siapa yang belum pernah tengok lagi buku teks. Yang bab kita ni ialah second last. Okey, kedua yang terakhir. Lepas ni kita ada bab yang terakhir, iaitu mathematical reasoning, ataupun bahasa Melayu dia apa dia? Saya tak pasti lah yang bahasa Melayu dia. Pemodelan matematik kan? Betul tak? Betul, pemodelan matematik. Okey. Jadi yang tu bab last sekali, dan bab tu tak susahlah. Dia macam matematik form 4 tajuk SMART. SMART tu. Okey. Jadi bila dah habis nanti, saya akan cover sikit bab-bab depan tu. Okey. Lepas tu kita akan tumpu kepada soalan exam saja. Jadi macam ada orang kata, oh yang ni nak tumpu je exam dekat sekolah. Okey. Yang kita nak bagi fokus sekarang, pertama sekali trial. Yang keduanya ialah SPM yang sebenar.
Yang baru-baru ni siapa yang dah dapat dah result? Okey atau tak? Belum lagi. Sebab ada yang bagi tahu dekat saya yang exam masa form 4 pun cikgu dia tak bagi lagi. Ah, bukannya tak bagi tu, tu kertas dia dah hilang lah. Okey, jangan tunggu lah, itu kertas dah hilang. Oh, baru jawab tadi. Raya pun tak tahu lagi bila. Okey, okey, tak apa, tak apa. Yang penting kita buat persiapan lah. Sebab saya tak pasti September ni dapat sekolah ke tak. Jadi kesian lah generasi yang ada ni kan. Waktu yang SPM ni lah nanti bila kita keluar daripada sekolah kita nak sembang dengan kawan-kawan. Oh, dulu kita struggle, study sama-sama. Jadi nak cerita apa kan nanti? Duduk rumah main game. Jadi tak payah lah. Hilang kenangan tu. Oh, minggu depan exam. Okey, okey. Macam Nabil dah exam lah. Nabil pula Syabil. Hari ni pun dia tengah standby untuk exam esok. Okey, jadi semua dah print dah. Kalau tak print pun tak apa, macam biasa. Sebab saya akan tulis kat depan. Okey, kita akan buat pada starting ni. Kawan pun tak ada. jadi tak apa, kawan-kawan lah dia yang dalam grup ni. Okey, contohnya ada sekolah Prisin, Prisin 16. Satu. Lepas tu ada sekolah Alam Syah, contohlah. Jadi nanti boleh swipe, boleh tukar-tukar kertas. Okey, bila buat raya nanti ada yang sekolah dekat KL, ada sekolah yang dekat Selangor Putrajaya. Okey, nanti swipe kertas tukar-tukar. Sambil-sambil yang saya cari juga daripada semua negeri saya akan compile. Kes 21K, apa pendapat? Jadi macam itulah, bila kita kita nak result berbeza tapi kerja buat kita benda yang sama. Jadi takkan dapatlah. Contoh kita nak dapat result yang baik dalam matematik tapi sebelum tu kita dapat teruk. Okey? Kita dah dapat teruk, lepas tu kita main game juga. Jadi kita tak ubah, buat perubahan. Sama juga dalam situasi kita ni. Kluster tempat kerja tu paling tinggi. Tapi dia tak tutup juga yang hilang tu. Jadi result dia still sama lah. Kita tak boleh harap benda yang sama, result dia lain. Okay, kalau macam Top Glove, ada dua lagi. Hatta Lega dengan satu lagi. Company yang buat sarung tangan tu boleh. Jadi dia kena buat macam buffer zone lah. Okay, contoh Top Glove tu kat sini. Dia ada buffer zone. Lepas tu letak kawat-kawat apa. Okey, pekerja dia semua duduk dalam tu saja. Buat buat kemah ke, katil medan ke, kalau siapa masuk Palafest tu, duduk kat situ saja. Jangan keluar kawasan tu. Jadi bolehlah buka 24 jam pun. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Saya tulis dulu yang 7.2 ni. Okey, dia tak ada lagi muka surat. Sebab yang ni saya memang yang original yang saya baru buat. Jadi dia tak ada lagi muka surat. Sebab saya kena buat semua modul dari year 5. Semua modul tingkatan 5. Lepas tu saya ada lagi yang macam report card ni. Jadi saya tak sempat. Okey, jadi kita buat dulu yang ni. Saya tulis. Okey, saya tulis kat depan. Oh, sebelum tu, belum doa lagi kan. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlulata min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, modul ni yang saya tunjuk tadi. Yang sebelum ni mungkin ada yang dah photo state kot. Okey, dah print lah yang sebelum ni. Dia sama je, ada dua. Yang sebelum ni 7.1, yang ni kita akan start 7.2. Tapi 7.2 pun sebelum ni kita dah masuk dah. Okey, cuma kali ni kita lebih stabil lah sebab kita ada modul, lepas tu kita ada graf. Nanti bila saya nak tunjuk graf pun, saya akan refer share screen, jadi kita ada graf kat sini. Okey, jadi kita tengok yang pertama ni. Okey, contoh 11. Okey, yang ini alamak 11 saya tak tulis. Okey, example 11.
Okay, dia bagi diameter dia sini. Ni tak kisah pun. Diameter ke kilometer ke. Dia tak mainkan peranan. Okay, ni kekerapan ataupun frekuensi dia. Salin dulu lah table ni. Siapa yang tak ada lagi? Okay, jadi kita ada 5.1 sampai 8.0. 8.1 sampai 11.0. 11.1 sampai 14. 14.1, 17. Dan 17.1, 20. Okey. Gerapannya dekat sini 4, 9, 11, 12, 7. Okey, sekejap saya buat kotak baru nampak. Yang ni bukan modul baru. Saya rasa yang sebelum ni, siapa yang tak print saja, dia akan jadi modul baru lah. Yang sebelum ni dia tak sempat print. Nah, nanti pun boleh print. Nanti saya cuba siapkan yang proper punya. Saya bagi. Nanti bolehlah guna dengan untuk study dengan adik-adik ke dengan kawan-kawan. Okey, yang ini ialah data kita. Okey, sekarang soalan kita ialah tentukan julat dan julat antara kuartil bagi taburan berikut. Okay, determine the range and interquartile range for the following distribution. Okay, ini bab 7. Ini dia ada yang modul yang sebelum ni lah. Kan tadi pagi saya ada post dekat situ. Yang saya snap gambar tu saya bulat tu. Nah, yang modul ni lah. Modul dia saya tak pasti tapi saya dah letak dah 2 minggu lepas. Kalau kita print kalau kita klik yang PDF tu dia tak keluar sebab admin dia ambil file lain. Saya dah bagi file lain, dia letak dekat situ file lain. Okey, cuba cari dekat luar tu yang saya post pagi tadi. Saya tak letak dalam PDF tu. Dia ada dekat luar. Sekali dekat luar tu dengan link-link video yang sebelum ni daripada bulan Julai ke Jun saya tak letak. Boleh access semua video bulan Julai, semua yang bulan Ogos. Saya terus letak dekat situ. Siapa yang ada adik darjah 5, ada juga video darjah 5 matematik saya letak situ. Kalau siapa ada adik form 3 ada juga kat situ. Form 4 pun ada juga kat situ kalau nak study. Okey. Tu kawan kita dah letak, Syaza letak. Okey eh. Okey, jadi kita tengok soalan kita dekat sini, dia minta kita cari julat dengan julat antara kuartil. Ingat lagi tak macam mana yang minggu lepas kita buat? Ataupun dah tak ingat dah? Okey, kita tengok contoh yang pertama ni dulu. Okey, saya rasa semua dah salin lah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, pertama sekali ialah kita nak cari julat ataupun range. Okey, saya stopkan kat sini. Jadi contoh saya tunjuk dulu nanti baru buat sendiri. Okey, kita ada julat ataupun range. Kita cari dulu. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Julat ialah yang paling
Minimum tolak yang paling maksimum kan. Tapi disebabkan kita ada macam ni. Kalau kita tak boleh ambil 5.1 saja sebab kita ada 8.0. Yang Q3 tolak Q1 tu ialah julat antara quarter, interquarter range. Okey, ini kita tengok julat dulu. First kita tengok julat dulu. Okey, jadi apa yang kita kena buat ialah kita akan ambil yang mana yang paling maksimum, mana pen merah. Okey. Maksimum bahagikan dengan minimum. Ini maksimum. Ini minimum. Okey, jadi kita akan buat macam ni lah. Tengok je maksimum dia. 17.1 tambahkan dengan 20. Perkan dengan 2. Nanti kita tolakkan dengan 5.1 tambah 8 bahagi 2. Okey, jadi kita akan dapat julat dah. Okey, tekan calculator dapat berapa? Dua belas. Okey, dapat kan semua 12? Ada yang tanya saya, nak kena letak ke perpuluhan kosong-kosong ni? Okey, ini tak payah. Ini letak boleh, tak letak pun boleh. Jadi, dia bukan mandatory. Dia bukan kalau tak letak poin kosong-kosong, salah tak. Dia memang 12. Okey, eh? Jadi siapa ada problem untuk julat dulu? Mungkin sebelum ni kita ada data yang single, data yang tunggal. Dia bagi contoh kat sini 100, kat sini 900, kita ambil 900 tolak 100. Yang ni dia bagi dalam bentuk range antara. Kalau nak save, kalau nak save boleh je tulis macam ni. Tapi kita dah form 5 professional lah, kita tahu kalau 12.0 tu dia samalah dengan 12. Okey, eh? Julat kena tambah. Julat yang ini yang kena tambah. Yang ini tambah yang ini bahagi 2. Lepas tu yang ini tambah yang ini bahagi 2. Lepas tu dapat jawapan, jawapan yang ini tolakkan dengan jawapan yang ini. Okey, eh? Kalau ada apa-apa terus tanya tau. Jangan senyap pula. Jadi semua dah jelas, kita akan buat latihan lah. Sekejap saya snap gambar. Jadi semua ujian online kan, cikgu tu bagi kertas. Lepas tu dia pantau macam mana? Ikut jujur diri sendirilah. Kena jujur. Sebab hari tu saya cuti hari tu. Lepas tu Syabil tak ada, dia tak masuk hari ni kan. Dia bagi dekat saya soalan. Saya rasa tu macam soalan exam dia. Dia minta cikgu tolong sat kerja tu kena hantar segera. Jadi saya tolonglah. Tapi saya rasa macam kertas exam. Tapi saya buat jugalah. Okey, eh. Jadi yang ini semua jelas. Okey, kita tengok kalau dalam modul ni belum ada lagi. Okey. Jadi saya padam sekejap. Kita nak tengok kalau dalam bentuk graf pula. Okey. Kalau macam susah sangat saya nak lukis, saya akan share screen. Oh, benar juga minta tolong tayar exam.
Tapi yang Syabil tu nampak sangat macam memang kertas exam betul. Saya ingatkan dia buat latihan. Jadi saya pun tolonglah satu-satu. Okey, jadi habis kita tengok kalau dalam bentuk graf lah. Jadi macam mana kita nak cari julat dengan jadi julat baru julat antara kuartal belum lagi. Okey, sekarang kita nak cari julat antara kuartal. Jadi Q3 tolak Q1. Okey ya. Jadi soalan ni kita akan tengok dekat sini. Okey, yang julat antara kuartal tu kita akan buat dekat graf tu. Okey, tak apalah, saya akan share screen. Okey, saya akan share screen, kita buat dekat situ. Nanti saya lukis tak tepat pula. Boleh, boleh. Tapi tengoklah kalau macam saya tak busy masa tu lah. Masa Syabil hantar tu pun saya tengah bawa kereta tu. Saya berhenti tepi jalan sekejap. Tapi 30 minit juga lah. Okey, jadi saya akan share screen. Sebab kita akan buat yang dalam graf. Jadi yang ini, table ni selalu kita dah buat dah banyak kali lah. Kalau dalam graf lah macam mana. Okey. Sebab kalau saya lukis out lah. Jadi saya akan share screen. Tunggu dalam 2 minit saya download sekejap. Okey ya. Jangan stress lah. Mungkin tadi ada yang ikut kelas Cikgu Azan. Jadi dia letih lah. Ada yang ambil Mac saja. Jadi okey. Okey, saya dah dapat lah. Ini kimia. Okey, saya cari link yang tadi. Saya takkan hilang eh. Sekejap. Okey, dia bukannya cari titik tengah. Kita nak cari julat. Okey. Sekejap, nanti saya akan tunjuk balik. Saya nak cari link ni sekejap. Nanti terlewat pula. Alamak, tak ada pula. Ni dah yesterday lah. Form 5. Okey, saya dah jumpa lah. Jadi saya ada banyak tugasan ni dalam satu-satu masa. Jadi kalau saya cuma fokus untuk mengajar saja okeylah. Ini saya ada dengan cikgu-cikgu lain ada beberapa benda lagi lah. Kita buat macam marketing. Marketing tu okey-okey. Ini macam report card. Sebab saya tak ada masalah dengan format dia sebelum ni. Okey ya. Saya akan share screen. Ini tak ada jenting lagi. Ya. Okey, jentik. Okey, semua nampak tak yang saya share screen ni? Nampak tak? Ya, saya drop ni. Okey. Jadi sebelum tu tadi ada kawan kita tanya, yang ini macam cari midpoint. Okey, yang ini memang dia macam cari midpoint sebab dia akan jadi macam ni. Ya, saya stop sekejap. Okey. Dia ada dua keadaan. Satunya dia akan bagi, kalau tak keluar pula. Siap. Okey, kadang-kadang dia akan bagi macam ni. Yang ini 100, 200, 300, 400, 500. Jadi kita akan ambil
500 tolaklah dengan 100. Yang itu kalau dia bagi single number, number saja. Tapi yang ini dia bagi contoh 5.1 sampai 8.0. Okey, ini 17.1 sampai 20.5. Jadi kita nak ambil yang mana? Okey, jadi kita tambah dua-dua ni, kita ambil yang tengah-tengah dia lah. Okey, tambah 2 bahagi 2. Tambah 2 ni bahagi 2. Jadi kita dapatlah macam ni. Okey, step dia kita tambah yang paling tinggi bahagi 2, tambah yang paling minimum paling rendah bahagi 2, kita akan dapat yang ni tolaklah. Jadi kita akan dapat 12. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok julat antara kuartil yang dalam graf pula. Sebelum ni kita buat pada table. Pada table kita buat calculation. Jadi yang ini sama juga. Cuma kita akan guna graf, kita akan dapatkan julat antara kuartil, lepas tu kita akan dapatkan variance sekali. Okey, macam mana saya tunjuk dulu. Jangan risau, okey. Jadi suara saya dah tak berapa ada. Apa esok saya cuti, tapi cuti pun saya ada juga urusan lain. Share screen ni kan tadi. Okey. Ha, ini. Mana checkbox? Okey, dah ada. Jadi, yang inilah soalan kita. Saya zoom sikit. Okey, cuba tengok graf yang dekat dalam skrin ni. Siapa yang ada modul? Okey, tengok modul lah. Okey, dia ada 50, 40, 30, 20 ni. Lepas tu 5.0, 8.0 sampailah 20.05. Okey, yang ni dia bagi ya. Ha, nanti ada yang tanya pula. Oh, yang ni graf ni nak ambil kat mana? Okey, yang ni dia bagi. Okey. Cuma latihan yang ni kita nak cari julat antara kuartil dengan kita nak cari cari apa? Julat antara kuartil saja kan? Sebab kita fokus kat sini lah. Julat dan julat antara kuartil. Okey, tengok dekat sini. Saya akan conteng dekat sini sebab ini ada garis. Okey. Saya rasa saya ambil dalam buku teks ni. Sampai 50 20 0. Okey. Jadi first kali kita tengok dekat sini ialah kita nak cari Q1 dan juga Q3. Okey, macam mana kita nak cari? First kali kita tengok. Yang ini ada berapa? 50. Okey, 0 sampai 50. Jadi kita akan buat, ingat lagi tak formula kita? Kalau first quarter, quarter yang pertama, kita akan formula guna formula apa? Ha, tak ingat dah. Kan kita buat banyak. Okey, okey. Syazah dah tulis dah. 1/4 darabkan dengan jumlah kekerapan. Okey. Jumlah kekerapan kita sekarang ni ialah, inilah 50. Jadi kita darabkan dengan 50. Okey, kita akan nampak berapa? Tekan calculator. Mana calculator saya? Ah ni. 1/4 darab 50. Okey, kita akan nampak ialah 12.5. Okay, 12.5. Okey, semua dapat tak yang ni? 12.5 ni. Ah, kalau ada tak nak tanya, yang ni 50 ni ambil mana? Dapat lah semua? 50 ni kita ambil yang paling tinggi. Okey, cantik, semua dapat. Saya bagi tahu lagi sekali ya. Kalau tak dapat, terus bagi tahu saya. Jangan senyap, okey? Ah, tak best lah. 1/4 formula. Ah, ya, yeah, formula. Okey, untuk first quarter Q1 kita akan dapat 1/4 darabkan dengan total frekuensi, jumlah kekerapan. Kalau kita nak cari Q3 nanti kita akan guna 3/4 darabkan dengan total frekuensi ataupun jumlah kekerapan. Okey, jadi Q1 semua dah dapat 12.5.
Okey, yang ini bukan Q1 lagi. Okey, sekarang kita ada 12.5. Jadi 12.5 ni agak-agak dekat mana? Ha, agak-agak dekat mana? 12.5. Okey, contohlah. Yang ni sebab kotak dia kecil sangat, kita tak nampak. Sekejap, saya zoom. Dia akan jadi macam ni. Okey. Sekarang ni kita ada 12.5. Kita pun ambil dekat sini. 12.5 ah, contohlah dekat sini kan. 12.5. Jadi ambil pembaris, kita gariskan lurus, putus-putus sampailah kena sini. Okey, kena sini. Dan kita pun turun bawah guna pembaris juga. Jadi contohlah kalau kita dapat dekat sini ialah 11. Okey, kita anggap macam dekat sini ialah 11. Okay, sebab ini tak nampak. Patutnya kita kena tengok juga yang bulat kecil-kecil ni. Tapi tak apa, nanti kita tengok soalan kat depan. Okey, ni kita anggap Q1 kita ialah 11. Okey, Q1 11. Okey, ambil pada jumlah sini. Ambil pada 12.5 ni. Kita cari dekat jumlah kekerapan. Sampailah kita langgar ogif ni, kita turun bawah, yang itulah nilai Q1 kita. Contoh kat sini 11. Okey, kita tengok Q3 pula. Q3 sama dengan 3/4 darabkan dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan kita 50. Dia letak sini 50, tekan calculator, kita akan dapat ialah 37.5. 37.5. Okey, kita tengok dalam graf kita 37.5. Okey, katalah dekat sini, ambil pembaris, buat garis putus-putus sampailah kita langgar ogif ni. Okey, contoh kat sini. Kenapa 3/4? Okey, sebab dia ialah formula. Habis ingat lagi tak formula yang kita salin sebelum ni? Tak apa, nanti saya akan tulis balik kat papan putih. Okey, bila kita dah langgar ogif, kita turun ke bawah. Ini sebab saya buat tak sama ni. Sebab saya tak ada pembaris dan lagi satu kotak ni terlalu kecil sangat. Okey, contoh dekat sini kita dapat ialah 18. Okey, jadi Q3 kita ialah 18. Okey, saya tak dapat tepatlah ni sebab tak nampak garisan dia. Okey, bila kita dapat Q3 18, jadi julat antara kuartil ialah Q3 tolakkan dengan Q1. Jadi Q1 kita tadi, Q1 kita 11. Jadi kita akan tolakkan dengan 18. Okey, jadi 18 tolak 11 lah. Jadi kita akan dapat ialah 7. Macam tu saja. Okey, siapa ada soalan? Kenapa tak guna Q2? Atau julat antara kuartil, kita akan guna Q1 tolak Q2. Q3 tolak Q1. Untuk Q2, iaitu kita akan dapat median. Dia tengah-tengah. Kalau soalan minta median, baru kita guna Q2. Okey, ramai tak ingat ni yang kita salin minggu lepas ni. Jadi saya nak buat yang rumusan tu pun, saya nak buat dalam saya punya Excel pun, saya tak sempat. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ulang balik. Okey, jadi saya ulang balik. Oh, minta tolong. Tak apa, bagi tahu je lah. Macam flat lah kalau minta tolong, okey? Sebab memang yang saya kena tolong pun. Okey, jadi kita tengok pada awal. Okey, yang ini kita akan fokus kepada kita punya graf saja. Okey, saya padam balik, kita start pada awal.
Baik, tak boleh padam. Okey. Ogif tu memang dia bagi. Okey. Nanti dalam exam kita akan lukis. Yang ni cuma latihan. Jadi latihan kita dia bagilah. Nanti pun ada latihan yang kita kena lukis juga. Ini macam tak mau tak terpandang. Okey, yang ni akan ada dalam section P lah, bahagian P, soalan-soalan yang macam ni. Okey, kita tengok lagi sekali. Jangan macam tadi saya kata, jangan stress-stress, kita akan buat step by step. Okey, settle. Okey, pertama sekali kita tengok soalan. Okey, jangan tengok yang draft jadual ni. Kita cuma tumpu dekat draft saja. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi taburan berikut. Jadi dia cari range dengan interquartile range lah. Okey. Jadi kita akan dapat ialah yang pertama sekali kita nak tengok range dia dulu. Okey. Kalau range untuk sini, jadi kita akan dapat ialah 50 tolak 10 lah. Ada yang kata kosong, dia bukan kosong eh. Tak apa, yang tu tak apalah. Sebab yang ni kalau soalan melibatkan graf, dia akan tanya julat antara kuartil. Jadi dia tak akan tanya julat lah dalam graf. Okey, jadi julat antara kuartil. Jadi kita nak buat macam mana? Ingat balik formula kita kalau nak cari Q1, formula kita ialah ramai yang tak ingat kan? Jadi untuk cari Q1 kita akan dapat 1/4 darabkan dengan total frequency ataupun jumlah kekerapan. Kalau median formula dia 1/2. Kalau median 1/2 lah sebab dia separuh, half. Okey, Q1 ialah 1/4 dan Q3 ialah 3/4 darabkan dengan total frekuensi. Jumlah kekerapan. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, macam ni. First kali kita tengok dekat sini. Kita cari dulu Q1. Saya guna warna lain. Okay, Q1 sama dengan 1/4 darabkan dengan total frekuensi. Jadi kita ambil yang paling atas, 50. Okey, tekan calculator. Kita akan dapat 1/4 darab 50. Kita akan dapat ialah 12.5. Okey, sampai dekat sini jelas tak? Sampai ke Q1 ni. Okey, yang tanya tadi, Syazwa tanya, median kita akan guna 1/2. Okey, jelas. Okey, dah dapat Q1, kita cari Q3 pula. Q3 sama dengan, dapat 43. Okey, kita tengok. Jadi Q3 3/4 darabkan dengan 50. Jadi kita akan dapat ialah 37.5. Macam mana Zul dapat 43 ni? 37.5. Yang lain dapat berapa yang Q3 bila tekan calculator? Dapat sama dengan saya. Dapat 37.5. Macam mana Zul dapat 42 ni? Zul tekan apa tu? Ataupun Zul tak reset all lagi calculator. Okey, setakat nak dapat Q1 dengan Q3. Ini bukan Q1 dengan Q3 lagi. Yang ni baru kita dapat kat kekerapan. Sama macam saya. Okey. Maksud saya 43 kekerapan. Mana ada 43 kekerapan kat sini? Ni Zul kena ambil yang atas kali ni, 50. Total
frekuensi ataupun jumlah kekerapan dia ialah 50. Ataupun Zul bagi tahu soalan dah habis lah, dah tolak lah. Dah tolak lah pun 37, nanti tolak 12, mana dapat 43. Okey, tak apa, nanti saya akan tengok balik soalan Zul. Bukan dekat jadual tu, dekat graf sekarang. Okey, semua tumpu dekat graf. Kat jadual tu dah habis lah. Yang ni dua soalan yang berbeza tau. Ni dua soalan yang berbeza. Okey, jadi sekarang kita tengok yang ini. Saya ambil warna lain lagi. Okey. Yang ini 12.5 kita tengok dalam graf. Contohlah 12.5 contoh lebih kurang dekat sini. Ni tak tepatlah, kita cuma ambil yang kotak dia saja. Jadi kita turunlah. Kita garis putus-putus sampai kena ogive kita, lepas tu kita turun ke bawah. Okey, contohlah dekat sini kita dapat lebih kurang 11. Okey, kita dapat 11 dekat sini. Jadi kita tulislah 11. Okey, Q1 yang kita akan ambil nanti ialah 11. Okey, kita tengok pula Q3. Q3 ni 37.5. Okey, kita cari kat mana 37.5. Okey, lebih kurang kat sini. Jadi kita pun garis putus-putus. Okey, garis putus-putus sampai kena ogive dan kita pun turun ke bawah. Lepas tu contohlah kat sini kita dapat. Ni contoh kan, bukannya yang sebenar sebab kita kena buat graf. Jadi 17.05. Jadi Q3 nanti kita akan guna 17.05. Jadi untuk cari julat antarkuartil ataupun interkuartil range, kita akan dapat Q3 tolakkan dengan Q1. Jadi Q3 kita 17.05, kita tolakkan dengan Q1 kita 11.0. Okey, tekan calculator, kita akan dapat ialah 6.05. Okey, yang ini ialah julat antara kuartil kita. Okey, siapa ada problem sampai setakat ini? Semua okey sampai setakat ni? Tak reply pun? Okey, cantik. Jadi mudah saja, cuma yang tak bestnya itulah kalau kelas fizikal saya boleh tunjuk terus dalam kelas tu. Gerakkan pembaris macam mana, nak buat graf macam mana, sebagai yang ni online. Jadi sangat-sangat terbatas. Tapi tak apa, kita anggap ni sebagai satu cabaran lah. Okey, jadi kita tengok muka surat seterusnya. Okey, sama juga. Yang ni latihan, cuba buat sendiri. Yang graf ni, graf lah, yang table ni cari julat antara kuartil. Yang graf ni, yang table ni cari julat. Yang graf ni cari julat antara kuartil. Okey, saya zoom. Boleh nampak ke kotak dah? Kita nak bagi nampak yang tepat nanti. Okey, alamak, yang ni pula terlindung. Okey, tak apa. Yang mana yang tak ada, cari dulu Q1 dengan Q2. Nanti kita buat sama-sama. Macam mana nak cari julat tu? Tadi kan saya tunjuk, okey, Nani ambil dekat sini dengan dekat sini. Jadi Nani ambil 151 tambah 155 bahagi 2. Lepas tu ambil pula 171 tambah 175 bahagi 2. Nanti yang besar tolak yang kecil. Dapatlah julat. Range dia. Okey. Ni saya padam ni, nanti terlindung pula. Okey, Nani dapat tak? Macam saya tunjuk dekat whiteboard tadi. Nani dapat tak? Yang tu sama je lah. Okey, buat dulu. Nanti kalau dah ada jawapan, tulis dekat ruang komen tu. Nanti kita akan check sama-sama. Tadi saya dah tunjuk dah contoh. Yang ni latihan. Macam saya selalu kata, kalau ada problem terus beritahu. Okey, saya kalau boleh nak habiskan secepat mungkin syllabus ni.
Hari ni kita boleh habis yang ni. Lepas ni kita mathematical reasoning. Lepas tu kita ada banyak masalah sampai bulan Mac nanti. Sampai bulan Mac. Okey, ada yang dapat dah. Okey, kita tunggu kawan-kawan lagi sekejap. Sampai bulan Mac nanti kita akan tumpu soalan-soalan exam. Jadi bila sampai soalan exam tu nanti semua dah cekap lah. Semua boleh dapat A. Saya positif lah. Semua yang dalam ni boleh dapat A. Walaupun masa saya SPM, saya tak dapat A ni. Okay, sebab saya ada juga student-student saya banyak yang dapat A, tapi saya sendiri tak dapat A lah masa SPM ni untuk matematik. Saya cuma dapat B. Bila dah dapat julat, nak buat apa? Okay, yang table tu buat julat saja. Okay, bila dah habis julat dah, terus cari julat antara kuartil dekat graf yang saya buat tadi. Mula-mula cari Q1 apa formula, Q3 apa formula. Lepas tu dapat jumlah tu, letak pula dekat kekerapan tu, garis putus-putus sampai ogif turun bawah. Apa yang tak ada lagi tak apa, buat anggaran saja dulu. Jadi tak best lah suara saya dah nak habis ni. Oh, ada julat antara kuartil, ada yang dapat 416. Okay, tak apa, nanti kita check. Confirm ke Nazmi tu 416? Kalau kuartil 2 apa? Okay. Silap kan? Okey, Amir, kita akan cari kuartal yang ketiga dengan kuartal yang pertama saja. Kuartal yang ketiga kita akan guna 3/4 darab 40. Kuartal yang pertama kita akan guna 1/4 darab 40. Kalau nak siapa-siapa yang saja-saja nak buat kuartal yang kedua, 1/2 darab 40. Okey. Okey, ada yang dapat dah. Yang lain dapat tak lagi? Nah, dapat tak dapat? Baru ada seorang lagi jawapan ni. Kalau tak jelas bagi tahu lah, nanti saya akan ulang lagi. Okey. Ada ramai dah bagi jawapan ni. Okey, saya bagi 1 minit lagi. 1 minit lagi. Lepas tu saya akan, kita akan bincangkan. Jadi kita kena selesa-selesakan diri macam ni lah. Dalam tak daya lama lagi. Hari ni 21. Mungkin esok 30,000 pula. Kita pun tak tahu. Lepas dah dapat, kena tambah ke Q1 dengan Q3? Bukan. Julat antara kuartil, kita akan guna Q3 tolak Q1. Jadi kita dapatlah julat antara kuartil. Okey. Dah siap dah. Ha? Okey, kita bincang sama-sama. Okey, tengok ya, jawapan. Check. Jawapan sama tak dengan saya? Okey, tadi kita cari julat dulu. Jadi kita ada 171 ai macam soalan tadi. Kan lain sikit. Okey, tadi ada yang ni, tadi ada perpuluhan kan. Okey, 171 tambah 175 perkan dengan 2 tolakkan dengan, ambil yang paling minimum pula. 151 tambahkan dengan 155. Okey, perkan dengan 2. Okey, nanti bila calculation buat macam saya ni tau. Jangan tekan dalam calculator saja, tulis jawapan terus. 5.3. Nanti kita check yang julat antara kuartil. Okey, kita check yang ini dulu. Okey, jadi calculation ni kena buat macam ni. Kena show kan, kena tunjuk kan. Kalau tidak, pemeriksa tu anggap kita tiru lah. Okey, jadi kan 171 tambah 175 bagi 2 kita akan dapat 173.
Okey, ada yang dapat tadi atas tu Nazmi dapat. Nazmi dengan Nani lebih kurang. Nanti sebab saya kadang-kadang tersilap juga tengok. Okey, jadi kita akan dapat 173 yang ni. Yang jadual saya dapat 7. Okey, kita check. Okey, yang ni kita tolak. Okey, kita tekan yang ini pula. 151 tambah 155. Bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 153. Okey, jadi bila kita tolak 173 tolak 153, kita akan dapat ialah 20. Baik, macam mana dapat 18? 173 tolak 153. Okey, semua dapat dah. Macam saya 20. Cikgu tak bahagi 2. Alamak, betul. Ay, apa yang tak bahagi 2 pula? Saya dah bahagi 2 dah tu. Oh, careless, careless. Okey, okey. Ah, ini tambah, lepas tu bahagi 2, 171 tambah 175 bahagi 2 dapat 173. Okey, 151 tambah 155 bahagi 2 kita dapat 153. Okey, lepas tu kita tolak. Dapat jawapan dia. Okey, semua dapat kan yang ni? Kita nak tengok yang graf lah. macam mana boleh silap tadi? Okey, jadi kita nak cari julat antara kuarter, interquarter range pula. Productivity menurun. Awal lagi baru ke 9-4 minit. Saya lepas habis ni, saya ada report lagi berbelas muka surat kena hantar sebelum saya tutup laptop dengan ada lagi 40 lebih report card tu saya kena isi. Ini tidur dalam 3 atau 4 pagi lah hari ni dia. Okey, jadi kita tengok yang ini pula, yang sebelah sini. Okey, jadi kita nak cari julat antara kuartik. Pertama sekali, jalan kira nanti kita buat, kita nak cari dulu Q3 dengan Q1. Okey, kita letak Q3 sama dengan 3/4. Oh, ada yang dapat dah total frekuensi. Ni total frekuensi dia 40. Okey, jadi 3/4 darabkan dengan 40 lah. Sebab dia paling minimum dekat sini 40. Okey, tekan calculator, kita akan dapat 30. Okey. Okey, ni Q3. Okey, kita tengok pula Q1 sama dengan 1/4 darab 40. Okey, bila kita tekan calculator kita akan dapat 10 lah. Okey, tapi belum habis lagi tau. Kita akan gunakan yang ini. Okey, jadi kita tengok Q3 dulu 30. Okey, ambil pembaris. Nanti gariskan putus-putus sampailah kena ogive. Julat antara Q3 tolak Q1. Okey, bila dah kena ogive turun bawah. Jadi untuk Q3 kita akan dapat ialah 165.5. Okey, kita tengok yang Q1 pula 10. Okey, kat sini 10. Jadi kita pun gerak. Okey, putus-putus ni sampai kena ogive kita. Okey, kat sini. Lepas tu turun bawah. Ini susah sikit lah. Jadi kita angkat ini ialah satu. Contohlah yang ini 1.5 berapa? Tak, saya zoom boleh nampak tak kotak-kotak tu. Tak nampak.
Okey, kita cuba. Okey. Kita bagi dapat jawapan tepat. Okey, dia akan stop kat sini. Lepas tu dia akan turun kat sini. Okey, jadi kita akan dapat kalau dekat sini berapa ni? Macam mana nak baca ni? Okey, lebih kurang ingat 165, salah tengok. 165 untuk yang 30. Okey, yang ni yang 10 pula. Okey, jadi satu kotak ni ialah 2. Jadi saya tengok selari je. Ya, boleh lagi tak? Habis rosak mata ni. Okey, kalau sampai ni kita akan dapat yang ni 155 ke sini 156. Okey. Yang ni kita akan dapat 156 157 158. Ah ni lebih kurang 158 lah dekat sini. Okey, jadi kita letak kat sini 158. Okey, yang ni ikut jawapan saya ya, sebab kita tak nampak ni. 158.5. Ni dapat 158. Ya, saya kecilkan balik. 158.5. Okey, jadi kita tolaklah 165 tolak 158.5. Jadi kita akan dapatlah jumlah antara kuartil. Jadi 165.5 kita tolakkan dengan 158.5. Okey, ada yang dapat 7. Jadi kita cuba tolak 165. Ibu, bukan kalau 5 tengah tu kirakan dekat tengah, kiranya dia dah jadi 160 lah. Kan? Okey. Tengok dekat sini. Okey, sekejap. Saya tekan calculator sekejap. Nanti saya akan tengok balik ya. Sekejap. 165 tolak 158.5. Jadi kita dapat. Okey, 7. Okey, tadi kawan kita kata ada yang mesti kalau tengah tu mesti 16. Okey, dia macam ni. Kalau kita tengok beza ya. Sekejap, saya zoom sekejap. Graf karbo. Yang kita buat latihan ni graf karbo. Apa nanti bila exam nanti saya cuba cari graf yang okey. Okey ya, jadi kita tengok dekat sini. Tadi kawan kita tanya dia akan jadi kalau lepas pada setengah dia akan jadi 160. Okey, jadi kita tengok dulu berapa beza dia. Okey, beza dia daripada sini ke sini ialah 5. Okey, 160.5 tolak 155.5 kita akan dapat 5. Jadi maksudnya ialah kita akan dapat macam ni lah. Dua kotak kecil kita akan dapat 1. Okey, dua kotak kecil ni kita akan dapat 1. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni sebab graf kita tak nampak ni. Cuma kita buat teori saja. Okey, daripada sini dua kotak lagi kita akan dapat 156. Dua kotak lagi kita akan dapat 157. Dua kotak lagi kita akan dapat 158. Dua kotak lagi kita akan dapat 159. Ha, jadi yang ni antara 158 dengan 159 lah. Sebab kotak ni saya tak dapat tengok dengan tepat. Okey. Jadi dia lebih kurang yang tu lah. Okey. Cuma apa yang saya nak tunjuk kat sini ialah kalau kita teori, yang inilah cara kita nak buat. Tadi siapa yang tanya tadi? Dapat lagi tak? Kita takkan lepas lagi 116 dapat kan? Okey, sebab kita tak lepas lagi. Kalau lepas pada 160 ni baru kita dapat 161. Okey. Jadi tak best lah sebab graf macam ni. Okey, daripada segi teori semua dapat tak? Macam mana cara dapat eh? Ok,
Okey, jadi sekejap saya snap gambar. Sebab ini lepas habis kelas ni saya kena buat report ni. Ini semua saya kena tunjuk dekat management. Okey, yang atas tadi sekejap. Okey, jadi kita tengok yang muka surat seterusnya. Okey, lepas habis yang ini, ini start. Okey, sebab ini besar kan? Ini start. Okey, cuba buat. Yang ni ialah latihan B pula. Yang ni boleh dapat sebab graf dia besar. Okey, yang sebelah table ni Julat. Yang graf ni, ogif ni Julat antara kuartil. Okey. Nanti jawapan tulis dekat ruang komen. Dapat salah tengok graf yang last saja. Okey, okey. Okey, cuba buat dulu eh. Kali ni graf kita besar. Okay, dah siap. Nanti tulis soalan dekat situ kan. Lepas ni kita akan tengok pula. Kalau dalam ogif tu, macam mana kita nak kira variable. Jadi itu hari ni masalah. Okey, dah dapat jawapan. Tak nampak garis lurus. Okey, okey, sekejap. Saya yang garis kecil-kecil tu. Okey, okey, boleh buat anggaran saja. Saya cuba zoom. Belah sana pula tak nampak. Okey, tak apalah buat anggaran dulu lah sebab kita tak ada graf yang proper. Agak-agak ya, agak-agak. Okey, dah siap, tulis siap kan? Nanti sekejap saya tengok dekat atas sekejap kan? Ini graf 151. Okey, yang ini nanti saya akan snap gambar jawapan dia. Yang ada proper punya graf. Tak boleh nak agak kuartil tu. Okey, okey, tak apa, tak apa. Okey, kita buat sama-sama. Jadi pertama sekali kita cari dulu range dia, okey? Julat dia. Dekat sini eh. Jadi kita akan ambil 51 tambah 60 bahagikan dengan 2. Okey, tolakkan dengan dapat 25. Susah juga sebab graf kabur. Okey, okey, tak apa, tak apa. Nanti kita tengok sama-sama. Nanti saya snap gambar jawapan yang proper. Sebab jawapan ni pun graf dia kecil je lah ni. Tapi bolehlah, dia ada calculation.
apa, janji kita faham macam mana kita nak buat, okey. Nanti kita kalau ada masa kita akan guna graf yang proper. Nanti modul ni saya buat baliklah, saya letak graf yang nampak. Anggaran 19.8 macam okay. Jadi kita tengok yang jumlah dulu, okey. 51 tambah 60 bagi 2, tolakkan dengan 10 tambah 1 bagi 2. Jadi kita akan dapat ialah 51 tambah 60. Kita akan dapat 81. Tolakkan dengan 11 bahagi 2. 5.5. Oh, yang atas saya salah ni. 55.5. Sorry. Mana pemadam? Ha, 55.5. Okey, bila kita tekan calculator, kita akan dapat ialah 50. Ha, inilah jawapan dia. Semua dapat kan 50? Untuk julat, range? Dapat. Okey, cantik. Sekarang kita nak tengok yang anggaran tu. Ha, ini. Okey, eh? Yang jawapan tu nanti saya akan snap gambar. Yang propernya, dia akan jadi macam ni. Oh, ni tak nampak kamera kan? Apa? Nanti saya stop share screen tu, kita tengok. Oh, dapat 50 anggarannya. Okey, jadi kita buat sama-sama. Kita akan guna Q1. Q3 dulu, kita cari Q3. Jadi kita akan dapat 3/4 darabkan dengan total frekuensi 60. Jadi kita akan dapat 45 kot. 3/4 darab 60. Okey, 45. Okey, jadi kita tengok Q1 pula. Q1 sama dengan 1/4 darab 60. 15 kot. Tak, saya double confirm. Okey, 15. Okey, jadi sekarang kita ambil dekat 45. 45 tengah-tengah ni lah kan. Okey. Ah, sentuh sini. Lepas tu turun bawah. Ini yang tak boleh nak agak ni. Okay, lebih kurang ni duduk tengah-tengah dah ni. Jadi 45.5. Ah, contoh kita agak-agak ya. 45.5. Okay, lepas tu 15 pula. Tengah-tengah ni. Okay, kita akan dapat 30.5. Okay, jadi kita tolak lah. 45.5 tolakkan dengan 30.5. Okey, kita akan dapat anggaran kita ialah 15. Cikgu, 15 bawah 20. 15 bawah 20. Oh. Sorry. Apa kena ya? Saya tersilap. Yang saya buat tadi 25. Okey, kita cari 15. Ah, saya tukar warna lah. Saya tukar warna sikit. Okey, jadi 15 kat sini. Ah, silap, saya tersilap tadi. Okey, eh? Jadi kat sini kita turun bawah. Okey, anggaran kita lebih kurang. Ah, ini dah tukar 45.5. Yang ini yang kita kena tukar. Lebih kurang 18.5 lah. Okey, letak ya. 18 ataupun 19.5 ni. Okey, jadi kita akan dapat bila kita tekan calculator, kita akan dapat 45.5 tolak 18.5. 18.9, sorry. Alamak. Ya. Ambil jadi keliru. Tapi cikgu bukan 50 dengan 30 ke?
50 dengan 30. Okey, kita guna 45. 45 dengan 15. Dekat sini, okey. Bila kita dapat 45 ni, kita tengok dekat jadual kita. Oh, yang ni 50. Alamak. Ni apa tu? Productivity menurun. Sorry. Ini ialah betul lah macam cakap tadi, okey. Okey. Saya buat balik. Okey, bagi tebal sikit. Okey, jadi kita nak cari 45. 45 tu lebih kurang sini lah. Jadi memang tak boleh nak agak lah. Yang ni saya pun buat teori je ni. Okey, sampai sini turun. Okey, lepas tu yang seterusnya 15. 15 dia akan dapat dekat sini. Tengah-tengah ni. Sampai sini turun. Okey, jadi kita akan dapat lah. Cuma kita tak payah nyatakanlah bilangan dia. Tapi kita faham Q3 akan tolakkan Q1. Okey, ini ialah jawapan dia. Okey, setakat ni siapa ada problem untuk buat soalan macam ni, nak cari julat dalam table dan julat antara kuartil ataupun interkuartil range dalam dalam ogif ni. Syaza okey tak? Syaza. Kenapa tak ambil 40.5? yang ini cuma anggaran saja. Okey, yang ini kita tak dapat tepat, kita anggarkan saja. Saya pun tak pasti kalau dia memang tepat 40.5 kat sini. Okey, yang ini cuma anggaran saja. Okey, saya ambil gambar sekejap. Okey. Okey. Jadi sekarang 9.25, kita rehat 5 minit sekejap. Step dah boleh tangkap kan? Okey, cantik. Kita rehat 5 minit. Sekarang jam saya 9.25, saya tambahlah sampai 9.31 kita rehat. Okey, siapa nak ke tandas, bila ke tandas dulu, siapa nak refill air, boleh refill air dulu. Okey, tengok dekat kamera kan? Ini nanti saya akan snap gambar ini. Jawapan dia dekat sini. Tapi dia pun kecil juga. Saya tiba-tiba terjumpa soalan yang saya ambil sebelum ni. Ini jawapan ya. Okey, yang inilah yang kita nak cari tu. Yang kabur tadi tu. Nanti saya snap gambar ataupun saya scan elok-elok. Oh, belum sign attendant. Okey, sekejap. Okey, siapa yang belum sign lagi? Sign pula. Siapa belum isi lagi attendant? Okey, boleh isi. Ni saya letak kat ruang komen kehadiran tu. Dekat sekolah, cikgu ambil attendant macam mana? Dia panggil seorang-seorang ke macam mana kalau sekolah? Yang PDPR. Sebab kalau sebelum ni admin akan masuk. Admin akan masuk, dia akan ambil nama seorang-seorang lah. Sebab sebelum ni admin ramai dalam 7 orang. Oh, panggil seorang-seorang. Baik, admin ramai sebelum ni 7 orang. Tapi sekarang dah tinggal 2 orang. Jadi susah lah. Oh, auto. Boleh ke generate auto? Tapi macam nama, kalau siapa yang tak save nama yang betul nanti keluar nama lain lah. Kalau dekat universiti, agak-agak macam mana? Dia ambil kehadiran dia.
Ada yang tak ambil pun sebab beribu orang kan. Ada satu kelas tu dia campur banyak kelas. Beribu. Jadi tak ambil lah. Dia ikut yang hantar assignment tu jadi kehadiran. Oh, kadang-kadang panggil, kadang-kadang guna Google Form. Tapi kalau kita guna Zoom, dia boleh generate kehadiran tu, kita boleh generate. Tapi kalau dia ikutlah yang account yang kita dah start, nama tu. Berapa minit kita masuk, berapa minit kita keluar, lepas tu masuk balik, semua dia dia record dalam Zoom. Kalau SPM kredit saja boleh masuk universiti ke? Boleh. Okey, kalau kita tengok balik syarat-syarat yang nak masuk universiti, jadi ada kos dia lah. Contoh kalau engineering, apa syarat minimum dia? Kalau kita ambil kos account, apa syarat minimum dia? Dia selalunya syarat minimum ialah kredit lah. Kredit bahasa Melayu dan juga contohlah bahasa Melayu dan juga sejarah. Itu ya. Boleh ya, bukannya dapat A semua baru boleh masuk universiti tak? Okey, ada yang dapat 2 A, dia pun boleh masuk universiti kalau kos yang dia minta tu dia lepas syarat umum, syarat minimum dia. Lepas tu orang ramai tak puhun ke kos tu. Walaupun dia dapat 2A, dia boleh masuk. Mac dengan account macam mana? Kalau mac dengan account selalunya, kalau nak ambil account, okeylah dia bagi syarat sekurang-kurangnya kredit. Matematik sekurang-kurangnya kredit. Okey. Kalau tak dapat A, dapat B semua, dapat C pun boleh juga. Macam politeknik apa semua tu. Engineering. Engineering boleh-boleh masuk kalau ikut kepada engineering boleh je. Banyak kan politeknik. Politeknik banyak engineering. Admit kena kredit. Admit dia tak ambil kira. Okay, admit tu lulus saja. Kalau poli. Boleh kalau masuk ke universiti lepas tu kita nak tukar kos pun boleh. Kimia ambil lah. Dulu saya ambil tapi dapat teruk lah. Tak apa, boleh account. Nanti Nazmi, Zul cuba cari bidang lain. Macam sains komputer ke. Tengoklah kos-kos yang memang demand kerja tinggi. Selalunya macam programming lah. Tinggi sekarang. Poli dengan U apa beza? Dia tak ada beza pun, dia sama je. Cuma ada orang tu masuk kat U, dia senang lah, dia boleh sambung terus U tu. Kalau kita poli, kita tak tentu lagi kita masuk U mana kalau kita nak sambung degree. Okey, dia macam ni. Ada yang tanya kalau nak buat engineering kena pure science tak? Okey, dia macam ni. Macam saya memanglah sains kejuruteraan masa saya sekolah dulu. Tapi ada juga dalam kelas saya yang dia STPM. Dia masuk engineering juga. Okey, macam engineering sekarang, dia ada separate dua. Satu engineering, satu lagi teknologis. Macam robotik apa semua tu dia pecahan daripada kejuruteraan. Tapi dia pecahan tu pun dia macam engineering tapi dia panggil teknologi. Boleh je join yang tu. Dekat universiti pun ada. Architecture dia lebih kepada civil engineering. Macam buat rumah tu. Ambil dua kos. Boleh-boleh. Tapi kita fokus lah yang mana yang kita nak ambil. Sebab ada yang orang fokus, dia belajar sampai PhD. Macam kawan saya, lepas pada matrik, dia masuk degree. Lepas pada degree, dia sambung master. Lepas sambung master, dia sambung PhD. Jadi dia ambil terus je.
Jadi kalau dia nak kejar, jadi susahlah kalau buat macam tu. Okey, kenapa susah? Walaupun dia ada PhD. Pertama sekali, kalau PhD hilang kena bayar kat dia gaji mahal. Okey, berbanding kawannya degree. Dan kan dia sambung belajar terus daripada degree sambung master pada master sambung PhD. Dia akan ada gap antara master dia sambung 2 tahun lebih lah ke 3 tahun. Kita ambil maksimum 3 tahun. Lepas tu dia sambung pula PhD 4 tahun. Jadi dia ada 7 tahun. Jadi kawan berbanding dengan kawan dia yang degree, kawan dia keluar lah kerja, kawan dia ada pengalaman 7 tahun. Okey, ada pengalaman 7 tahun. Nanti bila kita interview kerja, dia tak akan tanya degree pointer berapa. Okey, untuk yang first saja dia akan tanya degree pointer berapa. Start kerja yang kedua dia tak tanya dah. Dia akan tanya experience kita. Cuma zaman COVID ni, dia dah tak tanya lah pointer kadang-kadang. Dia terus tanya apa yang you boleh sumbang untuk syarikat. Ha, jadi bila kita kerja, kita dah ada pengalaman dah. Kita boleh kata, oh saya dah kerja dekat sini. Ini portfolio saya. Berbanding dengan yang sambung terus-terus jadi dapat PhD. Nanti bos tu tanya apa yang you boleh sumbang untuk company. Ah, dia tak boleh jawab. Ah, dia jadi macam tu. Kecuali kalau dia nak jadi pensyarah boleh lah. Ah, jadi nanti fikirkan. Sebaik-baiknya kalau nak sambung PhD pun kerja dulu. Okey, kerja dulu, sambung belajar lepas kerja tu. Jadi yang tu kita boleh bina kita punya career lah. Kalau kita terus tapi kita tak ada experience, jadi susah. Kedepan-kedepan ni kita perlukan experience. Okey, eh? Macam Zulaika tanya dua course. Kalau boleh ambil satu dululah, tapi boleh je kalau kita nak ambil dua. Contohnya yang selalu ambil dua ialah pendidikan. Okey. Kalau dia pendidikan saja, contoh dia keluar, dia tak ada kerja. Jadi dia ada degree yang lain. Okey. Ada juga yang ambil lebih dan sebagainya. Sebab yang ni zaman dulu, dia ada satu dia panggil gap year. Jadi kita boleh ambil dua. Kerja sambil belajar macam mana? Okey, kerja sambil belajar. Contohlah, saya dulu saya sambung juga dekat UTM tapi tak habis. Saya nak sambung belajar lah. Sebab saya tak dapat cuti hari Ahad. Sebab dia wajib pergi pergi kuliah hari Ahad saja dekat UTM. Jadi tak boleh lah sebab memang tuition saya tak dapat lah cuti waktu tu. Jadi kerja waktu belajar ni, dia akan kita pergi kuliah cuma hari hujung minggu. Contoh hari Ahad, Sabtu Ahad. Jadi pergi kuliah waktu tu saja. Tapi masa dia akan drag panjang lah. Contohnya 4 tahun, kalau sepenuh masa, dia akan habis. Kalau kerja, dia akan mungkin 7 tahun. Kalau ada fail apa, 8 tahun. Lebih lah. Dia boleh ambil kredit tu sikit saja tiap-tiap semester. Okey, semua dah habis kan? Semua dah ada dah kat tempat masing-masing. Kita nak sambung balik ni. Okey, siapa yang baru first time hari ni? Sebab saya tengok dalam data tu macam ada pendaftaran baru tadi. Siapa yang baru first time? Semua dah ambil dah. Okey, tak apa. Jadi kita akan sambung balik. Saya share balik skrin tadi. Nanti bila saya dah stable lah, yang mana melibatkan report card ni semua dah settle lah, saya akan perbanyakkan soalan termasuk dalam group Telegram tu. Sekarang ni saya tak boleh buat sebab saya tak sempat. Okey. Jadi mana tahu yang share skrin tadi. Okey. Okey, nampak ini. Okey,
Jadi kita tengok muka surat yang seterusnya. Yang ni pula. Okey, yang ini pun sama juga. Yang ini, yang tadi apa? C ke D? Ini B. Okey, yang ni C. Ini C. Okey, cuba buat. Yang ini anggaran saja. Kita banyakkan buat latihan. Boleh je kalau nak kerja sambil belajar. Tapi kalau nak best full time lah. Kita tak fikir kerja lagi waktu tu. Kita boleh berfoya-foya lagi. Kalau ada macam family business ke, okey lah, tak fikir lah. Yang ni kalau macam kita memang kita nak suluk. Lepas tu family kita biasa-biasa. Jadi kita kena tunjuk contoh lah dekat adik-adik kita. Okey, dah siap, nanti komen siap. Ini latihan ketiga lah. Tadi ada latihan A, lepas tu part B. Ini latihan yang ketiga. Lelaki kalau macam kalau macam kerajaan benarkan ke sekolah, jadi kalau rambut panjang saya rasa okey. Sebab yang boleh gunting rambut pun sekarang dekat negeri yang di fasa yang ketiga. Contohnya Perlis. Perlis dah boleh gunting rambut. Dah dine-in. Lepas tu dine-in terus naik kes. Kalau ikutkan tu, kita dah kena biasakan lah diri hidup dengan COVID. Kalau sekolah mungkin, kalau saya tiba-tiba jadi Perdana Menteri lah. Saya minta yang exam macam SPM ni, dia duduk semua dekat sekolah. Jadi macam asrama penuh. Belajar dekat itu. Ada waktu prep dia. Nak habis tu susah lah, okay? Contohnya kita ada dulu, kita ada SAS, lepas tu kita ada JE. Jadi dia tak akan habis dengan segera. Yang dulu tu mungkin lah kita boleh habis dengan segera. Macam yang ini dia global, dia banyak negara. Macam sesama burung, okay? Macam Muscovy, dia ada dulu beberapa tempat saja. Contohnya dia jadi dekat Arab. Kita tak boleh import unta apa semua pada sana. Tapi yang ni dia punya lurus seluruh dunia. Dia ada variant-variant dia. Jadi siapa yang belajar variant tu, dia tahu lah. Macam saya tak ambil bidang tu. Dia lebih pada biologi. Siapa ambil biologi? Lepas tu dia ada mikroorganism apa tu. Okay, yang tu lah. Macam saya tak ambil. Saya ambil subjek tambahan saya dulu. Pengajian kejuruteraan mekanikal. Okay, dah habis kan? Patut 2 minit je ni. Habis ke belum? Dah kan? Okay, kita check jawapan sama-sama. Okay, kita tengok yang ni dulu. 19 tambah ni, nanti nak tolak eh. Saya buat yang ni 8 35. Okay, 35 tambah 39 bahagi 2, tolakkan dengan 15 tambah 19 bahagi 2. Jadi kita akan dapat ialah, tekan calculator.
Okey, ni kita dapat 37. Tolakkan dengan 17. Ah, jadi kita akan dapat ialah 20 lah. Okey, semua dapat 20. Dapat lah 20. Dapat. Okey, cantik. Kita tengok yang graf pula. Julat antara quarter ataupun interquarter range. Ah, ini siapa nak salin, salin dulu. Sebab box ni lindung tak? Yang saya gerak-gerak ni. Inbox ni apa? Checkbox ni. Kalau saya letak sini, lindung tak? Lindung kan? Okey, jadi kita tengok yang terah pula. Ini saya kecilkan sikit. Okey. Jadi kita akan dapat ialah macam tadi juga. Kita akan cari Q3 sama dengan benda tu boleh alih je. Memang boleh alih. Cuma saya letak kat sini. Terlindung lah kan. Okey, tak apa, saya letak bawah. Okey, jadi kita tengok Q3. Okey, Q3 kita akan dapat 3/4 darabkan dengan 40. Okey, kita akan dapat ialah 30 lah. Ini sama macam tadi. Sebab tu dah saya hafal. Okey. Jadi kita akan tengok Q1 sama dengan 1/4 darab 40. Sama juga macam tadi. 10. Okey, jadi kita tengok. Ni anggaran saja, anggaran. Okey, ini 30. Ni kita pun draw ke sini. Okey, kena kat sini, turun bawah. Lebih kurang dekat sini. 31.5 confirm. Habis yakin ya 31.5. Okey, jadi kita tengok yang ni pula. Yang 10 pula, 10. Okey, 10 turun bawah. Okey, kita akan dapat kat sini lah. Okey, sekejap saya tengok dalam grup parent. Tak ada apa lagi kan? Okey, ada kawan kita ada program sekolah, Sabrina. Okey, dapat kan yang ni? Ini tak payah buat calculation dia lagi. Tapi yang ni dapat kan? Macam mana kita nak dapat garis ni? Yang tu boleh lah, lebih kurang lah. Okey, dapat kan? Siapa tengok yang video viral? Yang ada macam warga asing ambil cucuk mesin dekat mana? Yang beratur ramai-ramai yang rapat tu. Ada tengok kan? Lepas tu yang ada yang botak tu siapa dia? Yang dia marah tu, dia suruh beratur elok-elok tu. Yang tu siapa dia? Si Syakib kan? Dia menangis lah sebab yang itu memang sepatutnya penguat kuasa kena jaga betul-betul lah. Sebab kalau tidak, kes lah kan terus ada lah. Itu bukan, itu Mac Clinic ke? Bukan MC Plus ke? MC Plus ke? Dia lah yang pengasas MC Plus secantik tu. Itu antara cikgu yang matematik yang okey lah. Cara dia mengajar. Tapi sekarang ni dia jadi bos lah. Ada apa tak? Yang muda lah. Itu yang selalu mengajar lah. Dia macam management lah sekarang. 5K view.
Okey ya. Jadi dapat dah ni kan. Okey, kita tengok yang bawah pula. Okey, yang ini kalau dia dalam bentuk macam ni pula. Okey, kita tengok soalan dia. Bagi setiap taburan, yang ni ialah distribution lah. Hitung varian dan sisihan piawai. Yang ni ingat lagi tak? Formula yang kita salin minggu lepas. Mesti tak ingat dah ni. Okey, tak apa. Dalam exam nanti dia akan bagi dalam buku formula. Cuma kita kena tahu cara nak guna saja. Okey, kalau dalam bentuk jadual macam ni, kita akan dapat ungroup ataupun group. Yang terkumpul ataupun tak terkumpul. Kalau kita dapat table macam ni. Tak tahu. Kalau dia beritahu lah, minggu lepas. Kalau dalam bentuk table macam ni, kita akan dapat terkumpul lah. Kita akan guna yang ada F. Okey, formula yang ada F. Frekuensi, keterapan. Okey, kita buat sama-sama. Ini contoh. Jadi kita buat sama-sama lah. Okey, saya tunjuk dulu. Okey. Yang ni saya minta salin sebab dia ada step dia. Yang ni saya buat kat whiteboard lah. Okey, saya buat kat whiteboard ni. Okay, siapa yang ada modul, buka dekat sini. Okay? Contoh 12. Atas ni dia tulis contoh 12. Siapa yang tak ada modul, tengok depan lah saya akan tulis. Okey, soalan dia, dia minta cari varian dengan sisihan piawai. Okey. Varian dengan standard deviation. Okey, dia bagi kat kita panjang. Bawah ni kekerapan. Jadi kita ada 4.0 sampai 6.9. Macam pendek sangat. Ya, lagi kecil sikit. Tak muat ni. Okey, boleh nampak ah. Ya, dia buat kotak sikit. Okey. Dia ni ada 5, 8, 10, 6. Okey, ini soalan ya. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ada table kita, kita kena tambah table kita. Okey, dia akan jadi macam ni. Ini sebab saya tunjuk dulu.
Sebab kat sini okay, kita akan dapat macam ni. Length ataupun panjang dia. Pertama sekali kita cari panjang ataupun length. Okay, lepas tu kita ada kekerapan, frekuensi. Okay, selepas tu kita ada midpoint. Ini kita kena tambah sendiri ya. Titik tengah. Lepas tu kita ada fx. Fx ni apa? Okey, dalam formula kita kita ada fx kan. Jadi kita tulis teruslah fx. Frekuensi darab x. Okey. Nah, nanti saya tunjuk. X tu ialah titik tengah lah. Okey, lepas tu kita ada fx kuasa 2. Okey, jadi kita buat kotak dulu. Kita ambil dululah maklumat yang ada kat sini. Panjang kita 4.0 sampai 6.9. Tu 7.0 sampai 9.9. Di bawah sikit lah. Okey, siap. Lagi besar sikit. Ni kita ada 10 sampai 12.9, 13.0 sampai 15.9, 16.0 sampai 18.9. Okey ya. Okey, kekerapan ni kita tulis balik. Ini 5 8 11, 10, 6. Okey. Sekarang kita nak cari midpoint. Midpoint macam mana? Dah lupa dah midpoint macam mana? Okey, ingat lagi tak midpoint? 4.0 tambah 6.9 bahagi 2. Kita akan dapat midpoint. Okey, yang ni pun sama lah. Tambah 2 ni bahagi 2. Okey. Tadi kita akan dapat, ini nanti kita akan dapat jumlahan dia lah. Sebab kita nak guna dalam formula. Jumlahan frekuensi. Okey, kita tambah semua. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 10 tambah 6. Kita akan dapat 40. Ini sebenarnya dia ada kotak lah. Okay. Dalam exam boleh je buat kotak. Okey, yang ni pun nanti fx kita nak cari jumlah juga fx. Dan ni jumlahan fx kuasa 2 kita cari juga. Okey eh. Jadi midpoint macam tadi saya kata, yang ini tambah yang ini bahagi 2. Kita akan dapat dia sebab dalam ni ada yang tanya, okey kawan kita tanya, jadi memang kita buat jadual ke? Okey, boleh. Tak buat jadual pun. Tapi nanti dia akan jadi macam tak tersusun lah jalan kerja kita. Kalau kita buat jadual, kita boleh syurat semua. Okey. Okey, jadi saya bagi jawapan dulu. Nanti saya mark. Ini 5.45
Yang ini 8.45. 11.45. 14. 17. Okey, ya? Nanti saya mau balik lepas kira nanti. Okey, fx kita akan dapat ialah, okey, fx ni apa dia? Macam mana nak dapat fx? Okey, sebenarnya dia macam ni. Okey. Frekuensi ialah kita f midpoint kita wakilkan dengan x. Ingat lagi tak sebelum ni? Jadi f darab x 5 darab 5.45 dapat yang ini. Okey, kita buat sama-sama. Okey, cuba tekan calculator. 5 darab 5.45 dapat berapa? 27.25. 27.25. Okey, sebab f darab x. Jadi f darab x dapat yang ini. Okey, nampak kan? Macam mana dia buat? Lepas tu yang ni fx kuasa 2. Jadi cuba tekan 27.25 kuasa 2 dapat berapa? Dapat tak? 148.51 lebih kurang. Hai, dapat. Silap. ambil balik nilai ni, kuasakan 2. Jadi dapatlah penuhlah graf line yang pertama. Okey, kita tengok line yang kedua pun sama juga. Yang ini tambah yang ini bahagi 2, kita akan dapat yang ini. Untuk dapat yang ini, 8 darab 8.45 kita akan dapat kotak ni. Lepas tu tekan calculator 67.6 kuasa 2 kita akan dapat sebelah ni. Cikgu, macam mana fx kuasa 2 tu cikgu dapat 148? Oh bukan eh. Siap. 27.25. 27.25 kuasa 2. Oh. Nah, jadi yang ni tersilap lah ni. Yang saya punya skema ni. Okay. Sekejap saya double check. 27.25 kuasa 2. Okay, okay. Fx kuasa 2. Okay. 5 darab 5.45 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 48. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Yang ni bukan kuasa 2. Jadi kita akan darab ialah 5 darab 5.45 ni yang kuasa 2. X saja yang kuasa 2. Okey, kita akan dapat 148.5. Bukan yang ni kuasa 2. Okey. Jadi saya tulis jawapan dulu. Okey, saya mark. Dapat tak? (571.22). Okey. Yang ini kita akan dapat 125.95 dan sebelah sini 1442.13. Ini kalau belakang ni dapat lain sikit pun tak apa. Okey. Yang ini kita akan dapat 144.5. Ini 104.7.
Okey, yang ni ialah jumlahannya. Kita tambah semua ni. Yang ni tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kita akan dapat yang bawah ni. Yang bawah ni kita akan dapat 470. Okey, yang ni pula. Ni 1442, 2088.03. Ini 1827.06. Okey, jumlahannya kita ambil yang ni, tambah ini, tambah, tambah, tambah. Kita akan dapat 6076.09. Macam mana nak dapat midpoint tu? Midpoint ialah, contohlah kita nak ambil dapat ini. 10.0 tambah 12.9 bahagi 2 kita dapat midpoint. Yang ini tambah yang ini bahagi 2 dapat midpoint. Yang ini tambah yang ini bahagi 2 dapat midpoint. Fx kuasa 2 tu macam mana? Okey, Fx kuasa 2 tu macam ni. Okey. Kat sini nampak lagi kan? Okey, kita tengok yang atas ni macam mana boleh dapat 148. F dia berapa? F dia 5. Okey, kita ambil 5. Darabkan dengan X kuasa 2. Jadi, yang ini 5.45 kuasa 2. Ha, ini kena kuasa 2 X kita. Barulah kita dapat. Okey eh? Jadi hidung saya problem lah. Setiap kali kelas matematik dia jadi macam gatal eh, hidung. Tak, kelas lain okey je. Okey, dapat tak macam mana ni? Dapat tak dapat ini? Keseluruhan dapat. Macam mana? Okey eh. Jadi kalau kita tengok dekat soalan kita tu, muka surat belakang dia tu ada soalan exercise latihan 12A. Okey, yang ini cuba jadikan quiz. Okey. Oh, hidung Zul pun problem juga. Tolong ambil gambar okey. Okay. Saya akan tulis soalan. Okey, siapa yang tak ada modul, tengok yang dekat bawah ni. Okay, siapa yang ada modul boleh buat dulu. Yang ini sebagai quiz. Siapa yang tak ada, saya saling kat depan. Latihan 12 ya cikgu. Latihan 12. Okay. Okay. Okey, siapa yang tak ada soalan? Ini soalan dia. Ni dalam bentuk table macam ni. Cuba jadikan table macam ni. Dan tu saja soalan dia. Ada gangguan. Okey ya. Itu saja kita punya quiz. Jadi senang ya. Dah contoh kat sini.
Siapa ada problem lagi yang tak jelas dekat mana-mana nak tanya saya? Ada tak? Semua okey eh? Ah, kalau okey buat dulu. Cari varian macam mana? Okey, yang cari varian tu kita akan dapat macam ni. Okey. Kan formula kita macam ni. Mana lagi tempat eh? Saya padam yang atas ni lah. Okey, ini soalannya. Okey, yang ni saya biar dulu. Bah, soalan ni ialah cari varian dengan sisi hartiawan. Okey, kita akan guna formula kita yang inilah. Akan guna formula kita untuk varian. Okey, jumlahan fx per dengan jumlahan f tolakkan dengan x bar kuasa 2. Okey, jadi kita akan dapat okey, tengok dekat sini. Fx, jumlahan fx. Okey, jumlahan fx. Ini jumlahan dekat mana ni? Jumlahan fx 470. Jadi kat atas ni ialah 470. Nah, ini kuasa 2 tapi ada kuasa 2. Okey, jadi jumlahan fx kuasa 2 kita akan ada 6076.9. Jadi kita letaklah 6076.9 perkara dengan jumlahan frekuensi. Jadi jumlahan frekuensi kita ialah 40. Jadi kita letaklah 40. Nah, ini dia ni. Sum of frekuensi. Jadi dia ni lah. Dia 40. Lepas tu kita akan ada ialah tolakkan dengan x bar kuasa 2. Jadi kita cari x bar kuasa 2 ialah okey, yang ini untuk dapat x bar dia kita akan guna yang ini. Kita tak guna yang ini tapi kita guna formula kita jumlahan fx kuasa 2 jumlahan fx bahagi dengan jumlahan f kuasa 2. Okey, kita akan dapat macam inilah. Untuk x bar ni kita gantikan dengan jumlahan fx per dengan jumlahan f kuasa 2. Okey, jadi kita tengok jumlahan fx berapa? 470 perkan dengan jumlahan f 40. Okey, kita kuasakan dengan 2. Ini salah satu lagi lah cara untuk dapatkan x bar kita. Kalau dia dalam bentuk table, dalam bentuk jadual. Okey. Soalan kuis yang ini. Okey. Soalan kuis yang bawah. Dapat min. Min tu ialah yang ni lah. Okey. Betul. Okey. Lepas tu kita akan dapat kat sini. Kalau kita bahagi yang ini, kita akan dapat tekan kalkulator semua. Kita akan dapat 13.86 mm. Okey. Yang ni ialah barrel. Jadi untuk dapat sisihan piawai kita akan dapat ialah ambil balik yang ini 13.86 square root ataupun punca kuasa 2 kan dia. Terus kita dapat jawapan. Kita akan dapat 3.723. Okey, ini ialah barrier. Ini standard deviation. Yang ini variable.
Beza dia ialah yang ni cuma letak square root ataupun punca kuasa 2. Soalan quiz buat juga tu. Yang tu. Ah, kena sampai sini. Kena sampai standard deviation. Ah, tapi kalau siapa yang dah hantar dah tak apalah. Okay. Dan janji saya nak dia take note lah lepas ni macam mana nak kira. Oh, kepala pusing. Oh, ada lagi soalan yang kerja sekolah ni belum sempat. Okey ya. Dapat kan macam mana kita nak buat? Ah, dia sama macam soalan contoh. Soalan ni tak ada dalam modul. Ada dalam modul kita. Ada dalam modul yang yang first tadi. Okey kan dia minta hitung varian dan sisihan piawai. Untuk yang quiz dia dekat belakang ni. Latihan 12A. Samalah. Latihan 12A. Saya ambil dekat mana tadi? Oh, saya ambil balik ya, Yami. Alamak. Saya ambil yang sama. Okey. Ah, tak apalah. Yang ni lah quiz kita. Ni ada jawapan dah. Salim aja. Saya tersilap tengok tadi. Macam salim balik ya. Okey, salim dan faham kan? Sama soalan. Okey, sebelum kita habis kelas, siapa ada soalan lagi? Boleh snap gambar yang tu untuk sebagai rujukan. Kalau siapa yang belum salin, tak ada soalan . Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh live dululah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. FX tadi macam mana dapat? Okey. Fx, kalau fx saja 5 darab 5.45 saja. Kalau fx kuasa 2, f 5 darabkan dengan x ni kena kuasakan 2. Jadi kita akan dapat yang sebelah dia. Okey . Okey, sama-sama. Tak faham varian. Varian tu kita guna formula yang ini. Varian kita guna formula yang ini. Kita cuma ambil balik saja daripada ini. Yang ini ialah jumlahan fx kuasa 2. Jadi yang ini jumlahan fx kuasa 2. Jumlah ni kita letaklah dekat atas ni. Lepas tu perkan dengan jumlahan frekuensi. Jadi jumlah frekuensi yang ni. Masukkan nilai dia 40. Tolakkan dengan okey, ini kita nak cari midpoint. Tapi kita tak ada midpoint dekat sini. Untuk kuasa 2 bar ni kita buatlah yang ni. Jumlahan fx kuasa 2 perkan dengan jumlahan yang ni. Okey, perkan dengan jumlahan yang ni kita akan dapat juga. Boleh dapat juga x bar ataupun min. Standard deviation tu sisihan piawai. Okey, Amir dapat tak Amir? Amir dapat . Okey, sama-sama. Okey. Hantar terus. Okey, semua dah siap .